Hari ni sekali lagi dek akak kita mari di sini ni dah. Kita mari di tempat kampung orang asli di kawasan daerah Canek wilayah Menara dek akak weh. Ha ni dia ni fak rubungnya kita mari pada hari ni. Ni dak. Hari ni ni mau naik di atas titi berayung. Tergetak berayung dah. Ni fak rubungnya kita naik main kereta boleh lalu kereta kat bawah ni. Ha ni kereta fak kita ni. Oh kereta boleh fak lalu kat ni dah. Koning ni lakah kat ni ni ya kena kereta four wheel ataupun kereta gagah-gagah lah dek akak dia weh. Ah, tu Rio. Jalan dia yang kocok molek ni. Kalau kereta ambo naik ni, tak payah pakai pecah selalu. Oh. Dale. Dale lagi. Oh. Okey. Ni masjid dia. Ni sudah sampai dah kita ni. Baru sampai sini. Dia duduk tebing saat ni nak sampai sini. Ni lebih kurang 5 minit gitu ya. Oh, ni kampung dia ni. Ni masjid dia dah. Pak dia ni. Ni kampung dia ni. Tak nempel dia lagi. Ah, tu dia. Ah, dia tengah mandi tu. Ni nempel. Assalamualaikum. Assalamualaikum, tak nempel dia tu. Tak apa, Pak itu. Oh, duduk tunggu web cakap. Cak web dia. Oh, tu dia. Nah, pegas tah. Pegas tah. Ah, tu nak pergi gambar. Ni kita nak wi adik ni. Adik nama apa tas ni? Rahana. Ah, nak wi Rahana pergi buku kelong kamu. Ah, tu dia. Nampak nama tu? Nampak tak? Paling ni sikit. Ah, ni paling ni. Ah, ni paling ni. Pusing ni. Pusing kan ni. Haa, tu dia. Nama kamu dah ni? Nama Siti. Omo apa dah? Ni jadi gano semua ni? Semua ni jadi gano? Ni? Nama tas ni? Ni? Saya nak? Ni? Cucu. Ya? Eh? Cucu. Ni? Nama Rahana. Rahana? Haa, tu dia. Kalah tak? Abang yang mujur tak dia orang Zairah gini? Haa, mujur. Sebab kau muncul? Ya, sebab ni, bagai. Dia buat air bagai. Oh, sedap lah dia buat air bagai ada. Oh, nak buat air bagai tak umur tak? Sampai bulan mari. Dia bulan sekali? Oh, nak buat bulan sekali lah mari. Bulan ni orang bagai cak tak lah ni? Tak ada. Tak ada bagai? Gakit. Oh, biar agak-agak gakit. Ni. Haa ni, Fak dia ni mari dia tunggulah ni. Boleh kata kat Fak yang mujur lah, ada kita mari lama-lama sekali, sebulan sekali kau mujur benar lah ada kita mari gini kak. Lagi tak ada buku, nak klik dulu demo. Haa ni Fak dia ni. Oh ramah juga Fak dia weh. Ramah. Anak kat bayar belakang ni? Tak. Haa bukan kak? Mamak tu anak. Haa anak menatu lah. Tak bisa lah ni. Oh ni tu biasa rumah ni. Ha. Oh. Nu. Nu mari nu, nu harba, sumun prai. Ni sumun prai ya ni. Oh. Supo ubi kayu. Ubi sake. Ubi orang panggil apa ni? Ubi kata. Boke ubi sake. Ubi sake. Ubi dia mau juga dia mau jadi hubak tu. Oh tu. Ubi sake. Oh ni bukan ubi sake. Oh ni ubi ketah. Ubi ketah tu. Oh ubi ga ni. Batunya ke aguan ni? Rebuh kan ke aguan ni? Kejemur. Jemur dulu. Jemur dia kering baru rebuh buat air pula. Sedap makan. Oh tu. Sakit perut. Sakit pinggang. Oh tu dia. Ubi ketah. Pohong duk mana? Cari duk mana ni pohongnya? Cari kok no bukit no tinggi no lah. Hutai tiga. Gali juga. Boleh tanah tak ni? Haa boleh tanah dia tumbuh. Ceding. Tumbuh? Tumbuh. Duk jual ke mana ni? Apa kok semua ni? Tahu. Tanya tu dia. Berapa kok jual? Tanya tu dia. Mana dia capa pun dia tu dia ni. 200. 200 kok. Apa dia jalan? Tak kok, oh. Memang buat ekan dah. Oh. Bagi 2 dia. Modul.
senang kelik gebuh. Oh. Oh. Makan gebuh itu deh. Jemur kering dulu kah? Jemur kering. Patu jemur pula. Kerak bulat-bulat. Oh. Nipis-nipis deh. Kerak bulat. Kami tu. Kak nipis-nipis. Nak kelik bepang. So, deh hari ni kita boleh beli ubi kan ni deh, ubi. Ubi apa? Ubi isi ketah. Ubi isi ketah. Ah, dia kata boleh buat ubat sakit orang. Buat ubat sakit perut, ubat kerapak. Ha, ubat kerapak, ubat kerapak tu. Keruk layan boleh deh. Pasal rasa pedih perut ke apa tu, kita gemuh ke air. Tapi kena jemur dulu. Jemur dulu. Ha, ni dia ni. Ni kita beli hak kat wear dia untuk nak pergi buat makan di rumah. Sebablah ni ramai orang jadi rok kapok. Oh, rok kapok ni. Nyakit apa nama ni, kisari ni. Kisari. Ha, kisar tak acu. Ha, tu dia ni. Ah, mau beli ubi sumo dengan harga banyak bayar. Ha, tu dia. Tahu ya, mula-mula cari pula ubi, ubi kau nama? Oh, ubi apa sana ni? Oh, tu dia.